Kasus perampokan di Jakarta kembali terjadi, bahkan kali ini menelan korban jiwa. Perampok sadis menghabisi nyawa wanita pedagang kelontong di kawasan Jalan Garuda Tengah, Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat, Jumat 9 Desember pagi. Korban, Nyonya Lani, 57 tahun, tewas dengan luka tusuk di bagian leher serta perutnya. Gunawan, tetangga korban, menyebutkan di lantai toko Nyonya Lani tampak sejumlah uang bertebaran. Belum diketahui apakah ada uang korban yang hilang dibawa kabur oleh pelaku. Petugas Polsek Tambora yang melakukan olah TKP membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Sumber Waras. Di rumah sakit, kedua anak korban amat terpukul melihat ibu mereka tewas dengan cara tragis. Anggota Polsek Tambora kini tengah menyelidiki kasus tersebut dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Jakarta Barat, Adin Widodo, Poskota TV melaporkan.